Asosiasi Demi Film Indonesia dan Senior Perfilman Nasional menggelar diskusi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa 3 Juli 2018. Pertemuan ini membahas tiga agenda penting, yakni sosialisasi tiga peraturan menteri dan undang-undang perfilman, dukungan untuk perfilman nasional di bioskop, dan membangun bioskop rakyat atau pasar dengan tiket yang dapat dijangkau, serta kampanye film nasional. Menteri Muhadjir Effendi menyampaikan dalam forum diskusi bahwa dirinya sangat mendukung dibangunnya jaringan bioskop daerah dan ditambahnya jatah layar film Indonesia di bioskop. Namun menurut Muhadjir, hal itu bisa terwujud jika ada sinergi dari berbagai pihak. Ya, kemudian yang mempromosikan itu, yang menjual itu, pariwisata. Dan pariwisata, kasarnya itu kita yang produk, yang jualan, dia lain. Kalau film ini Bekraf, kalau budaya itu Menteri Pariwisata. Diharapkan dengan adanya diskusi ini, film Indonesia punya daya jual dan daya tahan dari gempuran film-film box office Hollywood. Dan terwujudnya bioskop rakyat agar film Indonesia bisa dinikmati di seluruh pelosok Nusantara.